Afif, kemana? Tiba-tiba hilang. Assalamualaikum. Perasaan gue kayak ngeliat Alif deh tadi di sana. Tapi ngapain dia di belakang pohon? Alexa. Alif? Perasaan tadi gue ngeliat lo ada di sana deh. Ngapain lo di belakang pohon? Kok tiba-tiba hilang? Oh. Kebelet. Lu gak ngintip kan? Enggak, gue gak liat kok. Ya udah yuk, mau nyopet gak? Gara-gara gue kelamaan nyari lo yang tiba-tiba hilang, ini udah sore. Gue udah janji sama anak gang bacok. Kalau mau nyopet, cepetnya sendiri, antar kabarin gue ya. Oh, ya udah. Udah gue cabut ya. Najwa, biar aku aja yang bantu nyirangin. Wah, iya, makasih ya. Kak, Bang Alif kapan pulang sih? Lama banget gak ngeliat Bang Alif. Keadaan Bang Alif sekarang gimana ya, Kak? Alhamdulillah, sekarang Bang Alif baik-baik aja kok. Masih dalam perlindungan Allah. Kak Najwa kapan nikahnya sama Bang Alif? Nanti keburu direbut sama orang golai loh. Menikah atau jodoh itu bukan siapa yang cepat, tetapi siapa laki-laki yang tepat. Karena Allah telah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Iya, Abah. Najwa paham kok.